Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak ibu sekalian dan anak-anakku, siswa-siswi MI Salafiyah Hidayatul Atfal dimanapun berada, perkenankan saya sebagai kepala MI Salafiyah Hidayatul Atfal mewakili segenap Dewan Guru Staf Karyawan MI Salafiyah Hidayatul Atfal Banyurib Alit Kota Pekalongan menyambut datangnya bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah. Kami mengucapkan selamat kepada semuanya dan mari kita bersama-sama memperbanyak amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Tentunya amal soleh banyak wujudnya, beraneka ragam, terutama nanti berpuasa di tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Bagi yang mampu tentunya untuk bisa melaksanakan kurban menggunakan kambing, sapi, kerbau, unta di tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya kurban dan tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari Tasyrik. Bapak, Ibu sekalian dan anak-anakku siswa-siswi MI Salafiyah Hidayatul Atfal, mudah-mudahan dengan memperbanyak amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah ini, kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala dan menjadi pribadi-pribadi yang rela dengan tulus berkorban demi kepentingan bersama, kepentingan umat, memberikan manfaat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.